الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكفي مجده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء جيدا وعملا متقبلا. ربنا ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih semua yang hadir malam ini. Kita jumpa lagi setelah lepas 2 minggu kita cuti. Malam ini insya-Allah kita sambung pada ayat 23 surah Al-A'raf. Surah yang ke-7. Insya-Allah saya mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang selalu kita baca, doa pada Tuhan, doa yang paling baik kita ambil pada Tuhan. Jadi saya pasti ramai dah hafal, semua dah hafal insyaAllah. Qala firmadi untuk dua orang, ada alif lepas la tu. Qala dua orang ni rabbana Tuhan kami. Zalamna fil madi, zalamna kami telah menzalimi. Zalamna anfusana, anfusana diri kami, jiwa kami, diri kami. Jadi anfusana dalam keadaan mansub adalah maf'ulun bihi kepada zalamna. Zalamna ni dia punya fa'il nahnu lah. Okey, jadi mereka berdua telah berkata atau berdoa dalam hal ini, rabbana Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Okay. Terus, wow dan in jika, wa illam, lam maksudnya tidak, wa illam tapi merujuk kepada mabi. Walaupun selepasnya harus datang fi'il mudhari dalam keadaan jazm. Asalnya tarfiru kan ada lam tarfir. Jadi dengan ilam ni, lalu dengan lam dengan ini ada syarat lah. Dan jika engkau tidak mengampun, wa islam tarfir lana bagi kami. Dan jika engkau tak mengampun bagi kami atau kami, wa tarhamna dan engkau merahmati kami, wa tarhamna lanakunanna benar-benar nakunanna dalam keadaan taukid dengan nun takilah ni lakunanna. Jadi benar-benar kami akan jadi, benar-benar kami akan jadi minal al-khasirin. Min dari al-khasirin jamak dalam keadaan mansub, dalam keadaan majrur sebab min di depannya. Dan dia dalam bentuk isim fa'il al-khasim, golongan yang rugi, golongan yang rugi. Jadi jadi ya, wa illam taghfir lana wa tarhamna ini menjadi jumlah syarat pada ini. Syarat ini adalah jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, jawapan dia ialah pasti kami akan jadi daripada golongan yang merugi, yang rugi. Jadi ayat tu mudah doanya.
Kau baca doa ni, insyaAllah perhatikan setiap perkataan tu lah. Dan cuba hayati dari itu. Jadi mereka berkata, Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Dan jika tidak engkau mengampuni kami dan merahmati kami, pasti kami akan jadi dari kalangan golongan yang rugi. Itu ayat pertama. Mudah. Ada soalan atau ada ulasan tambahan pada hadiah khususnya atau yang lain, silakan. Saya okey kenapa. Semuanya doa, doa Nabi Adam mungkin. Doa Nabi Adam dan Hawa, dua orang. Paula, dua orang. Dua orang berdoa. Mereka betul berdoa. Dia dua. Okey, kalau tak ada boleh sambung Puan Jana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فأملي الله تعالى berfirman berkata ini Allah SWT Allah berfirman اهبطوا فأل أمر فأل أمر pergilah kamu. Turunlah kamu semua. Turunlah kamu. Bak dukum libak din adu. Ini isim zarah ya. Yeah. Bak dukum sebahagian daripada kamu. Libak din. Libak din adu. Musuh pada sebahagian yang lain. Itu ba'dukum li ba'din nadu. Ba'du bukan zarah. Ba'du ni isim. Isim? Isim? Ya, bukan zarah. Ba'du. Sebahagian. Oh, sebahagian. Oh, bukan zarah. Ya, ya ayat ni. Itu fil amal. Fil amal. Itulah kamu semua. Di sebelah ni Pak Dukun di pada tu dia jumlah lain lah. Lain. Ada macam ada koma lah lepas tu. Koma. Kan? Yeah. Jadi jumlah ismiah pula. Pak Dukun di Pak Din. Sebahagian kamu untuk sebahagian kamu. Ini jadi jadi musuh pada sebahagian yang lain. Okay. Pak Dukun musuh. Dukun. Dukun tu khabar. Jadi Pak Dukun muhtada. Ma'du mudhaf, kun mudhaf ilaih. Ba'din, adu. Ayat juga ismiah, mubtada khabar. Selepas ihbitu, qala, dia berkata, Allah berkata, Allah berfirman, ihbitu, turunlah kamu. Tapi ini ihbitu, ini dengan amar, fa'ini, wow jemaah, ramai. Ya, betul. Lalu dia stop di situ, sebab dia tak boleh ada fa'il lah lepas tu. Sebab ada wal tu lah fa'il. Jadi ba'du tu jumlah baru. Ba'du muqtada. Kita khabar ni lepas tu. Adu pun khabar. Ba'du ni adu. Tak boleh sambung. Okay. Walakum fil al. Dan bagi kamu. Walakum fil al. Baik kamu disediakan tempat di bumi, di bumi, fil ardi di bumi, mustaqarrun. Ini maksudnya apa ya? Mustaqarrun. Kekal. Mata'un. Mata'un sudah senang, Ustaz. Mata'un. Kesenangan. Kesenangan. Provision, boleh makan, boleh minum, boleh apa. Jadi tempat di bumi dan kesenangan di situ sehingga ilahin sehingga satu ketika hingga satu masa. Okey, itu maksudnya dekat sini Allah berfirman turunlah kamu berdua terimalah dengan keadaan kamu setengah menjadi musuh kepada setengah yang lain, sebahagian yang lain.
Dan bagi kamu, Will Ark disediakan tempat di bumi, kediaman di bumi, pemataun dan juga diberi kesenangan hingga suatu ketika, hingga sampai satu masa. Ya. Jadi ini dalam hal ini walakum ni dia jadi khabar yang diawalkan. Kalau nak tengok sini mustaqarrun wa matar ilahi. Walakum fil ardi. Kan? Tempat-tempat tinggal dan kesenangan satu masa bagi kamu di bumi. Jadi mustaqarrun wa matar ilahi jadi wata'un mustaqan wata'un ilahi. Ini dalam satu jumlah lah kan. Mustaqarrun muqtai ma'khar. Mustaqarrun muqtai ma'khar. Dia isim maf'un. Mustaqarrun. Atau boleh isim makan. Isim tempat. Tempat tetap. Kalau fi'il yang lebih, empat lima huruf ni, isim maf'ul dengan isim makan sama betul. Jadi tempat tetap. Mustaqarrun tempat tetap lah kan. Korang kan? Ditempatkan lah, ditempatkan. Lepas tu, mustaqarrun lah kalau kita terima, dan bagi kamu, di bumi, ada ataupun terdapat tempat tetap. Sebab dia sebelum tadi boleh tambah sesuatu untuk lengkapkan ayat. Jadi kalau aku mencari makhluk yang disediakan, itu kira tambahan untuk melengkapkan ayat. Dan wa mata'un ini maktuf kepada mustaqarrun. Ilahim. Sehingga satu ketika. Okay. Alhamdulillah. Haji Masya, sila sambung. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutu na wa minha tukhrajun. Qala Allah telah berfirman. Fiha di dalamnya. Ha ni dia merujuk kepada bumi lah. Merujuk kepada bumi. Fiha di bumi lah. Tahyauna kamu hidup. Wafiha dan di dalamnya dan di bumi juga hal rujuk pada bumi kamu mati tamutu nah waminha dan daripadanya kamu semua dikeluarkan. Jadi maksudnya kat sini Allah telah berfirman di dalamnya dia di bumi lah maksudnya. Di bumi di hafiha tahyau kamu hidup dan di bumi kamu mati dan daripada bumi juga kamu dikeluarkan. Ya betul, alhamdulillah. Cuma kita ada tiga fi'il mudhari itu tahyau kamu tuna diwai tuhan rajun. Tuhan rajun bentuk majhul. Kamu dikeluarkan Tuhan Rajun. Cuma tahyau ni dia daripada perkataan hai, ha ya ya. Jadi tak nampak macam kamu tu na yuna kan. Dia kan sebab dia dua ya tu dia buang satu ya jadi yau. Tahyau na. Okay. Jadi dia jamak lah. Jamak. Okey. Wa min hatta ajak ni mudah insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Ajar ni kalau ada apa nak ulas boleh atau tu sambung ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan wa risan atikum wa risha. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Ya huruf nida bani munada asalnya bani na jamak muhaq jamak mudzakkar salim dan kan mansub sebab munada nun dihadafkan kepada mudhaf jadi ya bani adam mudhaf ilaih majrur dengan fathah
ممنوع من الصرف. وهي أنا أدم جماعة وهي أنا أدم. قد أنزلنا sungguh kami telah turunkan alaikum ke atas kamu libasan pakaian, libasan maf'ul bih pakaian. Yuwari sawatikum, yuwari yang akan menutupkan sawatikum, aurat-aurat kamu. Jadi libasan ini dia isim nakirah. Berjumpa dengan jumlah fa'liyah, yuwari sawatikum ini dari sifatnya. Kami semua akan kita turunkan atas kamu semua pakaian yang akan menutup aurat-aurat kamu. Wa rishan, wa ni wa ataf. Rishan, rishan ini maktuf kepada libasan. Rishan ini perhiasan. Wa libasu taqwa dhalika khair. Dan pakaian taqwa. Libas taqwa, libas ni mudaf, taqwa mudaf ni majrur, kita akan tak ada tanda majrur sebab dia dia maksurah, bukan maksurah. Libas taqwa dhalika khair, itulah yang paling baik. Sini kena ikut ayat ni, libas taqwa adalah mubtala. Libas taqwa, kalau tak ada zalika tu, libas taqwa khairun. Dan pakaian takwa adalah baik. Ada zalika dari kuat. Dari kuat maksudnya, walibas bertakwa, zalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Itulah, itulah tu. Jadi penerasan itulah zalika. Jadi kalau ikutkan namanya, zalika khair itu khabar kepada libas bertakwa. Dan zalika juga adalah mubtada. Khair adalah khabar kepada zalika. Dia bertindak di situ lah. Kemudian, ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ذَلِكَ itulah مِنْ آيَاتِ اللَّهِ, daripada di antara Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Semoga kamu mengambil ingat. Mengambil ingatan. Majalah. Majalah. Okey, alhamdulillah. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah turunkan kepada atas kamu pakaian ia menutupi keburukan kamu, manusia, dan sebagai hiasan, manusia. Dan atau sedangkan dan pakaian takwa itulah lebih baik. Paling baik akan takwa. Dan demikianlah daripada ayat Allah agar kamu kamu dah ambil peringatan. Tazakkarun. Okay, alhamdulillah. Okay, saya tuliskan yang di bawah. Panjang pula ya. Oh, boleh insya-Allah. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libatahuma liyuriyahuma sawatihima. Jadi sama, wahai anak Adam, sama yang di atas, mudadak Adam dalam keadaan mamuk minat Allah, tak lalu membahirkan, walaupun dalam keadaan mubah ilai. La yaftinannakum, janganlah. Sebab ni jadam. Janganlah yaftinan nakun daripada putun, fitnah. Syaitan jadi fa'il. Syaitan. Janganlah syaitan fitnahkan kamu. Fitnahkan kamu. Saya pun tak cek lagi makna dia. Yaftinan nakun. Thank you. Tipu. Fitnah buat jadi kat penang kamu. Jadikan kamu kama seperti apa? Kama seperti apa? Ahraja abawaikum. Dia telah keluarkan. Dia telah keluarkan. Ahraja, dia telah mengeluarkan. Abawaikum, kedua ibu bapa kamu.
minal jannat daripada minal jannat daripada syurga daripada jannah yang diu anhuma dia mengeluarkan withdraw anhuma ataupun yang diu ni menarik yang diu melepaskan nazaa yang diu mencabut menarik mencabut dia melepaskan yang diu anhuma anhuma dari keduanya libasahuma pakaian keduanya supaya dia menampakkan yuriyahuma okey abel ni yuari dengan yuriyah ini menutup yuari yuriyah yuriyahuma dia menampakkan keduanya kauatihima keburukan keduanya dalam dengan kemaluanlah dia punya kehormatan ni okey jadi itu ayat pertama wahai anak Adam janganlah syaitan itu menggoda kamu ataupun memfitnah kamu seperti apa yang dia telah buat mengeluarkan kedua bapa kamu daripada syurga melepaskan ataupun melepaskan daripada keduanya ataupun menanggalkan dari keduanya pakaian keduanya supaya dia menampakkan keduanya kehormatan keduanya. Okey itu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya dia itu syaitan yarakum dia melihat kamu. Innahu yarakum melihat kamu huwa wa qabiluhu. Maksud dia itu syaitan dan juga Kabilahnya. Nampak kamu. Min haitsu la tarawnahum. Daripada setiap penjuru, setiap tempat. La tarawnahum. Kamu tidak nampak mereka. La tarawnahum. Kamu tidak nampak mereka. Okey. Inna ja'alna syayatin. Aulia alin ladina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah jadikan syaitan-syaitan itu, syayatin, jadi jamak kepada syaitan, syayatin, aulia, wali-wali, pelindung-pelindung, pemimpin-pemimpin. Okey, yang dirasakan. Lil ladina la yu'minun bagi mereka yang mereka tidak beriman. Tidak beriman. Sejak ayat ini panjang daripada atas, kita kata, wahai anak-anak Adam, janganlah syaitan itu menggoda atau memfitnahkan kamu seperti mana dia telah keluarkan kedua bapa kamu daripada jannah menanggalkan dari keduanya, pakaian keduanya supaya menampakkan keduanya, kehormatan keduanya. Sesungguhnya dia tengok dia innahu dia dan kabilahnya melihat kamu daripada semua sudut haitsu la tarawnahum dan kamu tidak menampaknya sesungguhnya kami telah jadikan syaitan itu wali-wali kepada mereka yang tidak beriman okey itu terjemahan itu hadiah ini kita tambah apa-apa kita satu pasal yang zion kita biasa dengar juga yang zion ni bukan nazak nyawa tu nak nazak disebut nazak tu kata Melayu dia nazak asing Arab ni nazak dia buat duit tu dia macam menari kita sebut nazak ni nazak yang betulnya nazak ni zion nazak
Jadi kita tengok akhraja ni fi'il madhi, fa'il dia huwa menyebut Allah kan. Allah yang mengundangkan. Assalamualaikum. Buat bapa kamu. Dan Allah lah. Assalamualaikum. Jadi masuk maf'ul bih lah. Minal jannah. Yanzi'u. Yang ini fi'il mudhari. Fa'il dia huwa. Huwa ni Allah lah kan. Dia mengatakan, Allah menanggalkan pakaian mereka tu. Maksudnya itu hal. Sebab ini dah lepas. Allah itu dah lepas. Akhirnya fi'il madhi dah lepas. Tapi bila hal. Asyaitan. Yang jauh syaitan. Yang jauh syaitan. Asyaitan. Asyaitan. Asyaitan ini fa'il kepada yakinanakum. Kama akhraja abawaikum, seperti mana Allah mengeluarkan kedua ibu bapa, akhraja. Kalau akhraja ke huwa, kembali pada syaitan ialah hantu. Dia menyebabkan ada pasangannya, keluar pada jannah. Dan dia menampakkan, menanggalkan pakaian. Oh, okey. Nah, iyalah. Maksudnya, perbuatan syaitan itu dah menyebabkan Nabi Adam terkeluar kan. Ya, terkeluar daripada syurga. Ini huwa itu saya tanya. Tapi dia sangat mudarat sebab dia menyenangkan tentang hal. Yang kan huwa anuman. Yang ni sangat mudarat sebab dia hal. Hal. Hal kepada abawaikum. Sejak ni puan ni saya stop recording kejap, saya sambung balik.